Meski sempat diundur karena alasan PPKM, sepertinya hari bahagia Rizky Billar dan Lesti akan berlangsung sebentar lagi. Dalam akun Instagramnya, Billar mengunggah foto dirinya dengan Lesti berlatar belakang biru dengan caption Bismillah. Sontak unggahan tersebut dibanjiri komentar dari orang-orang terdekat dan para penggemarnya untuk kelancaran acara mereka. Kepala KUA Kebayoran Lama, Haji Madari mengungkap bahwa pernikahan Billar dan Lesti rencananya akan dilangsungkan tanggal 19 Agustus di sebuah hotel di bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk pernikahan di masa PPKM ini, pastinya pengantin dan para tamu yang hadir harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah, di mana tamu yang hadir tidak lebih dari 30 orang. Saya lihat di daftaran online, memang sudah masuk atas nama Muhammad Rizki dan Lestiani. Itu di hari Senin, ya, mereka mendaftarkan rupanya secara online. Kemudian hari Selasa, berkasnya disampaikan kepada kami di sini. Ini sudah ada berkasnya. Tanggal nikahnya pada tanggal 19 Agustus ya. 19 Agustus, cepat sekali nih. Makanya di sini ada surat dispensasi dari camat karena dia daftar kurang dari 10 hari kerja. Nah, ini Muhammad Rizki membawa rekomendasi nikah dari KUA Pondok Aren, Lestiani dari KUA Cibinong, Kabupaten Cianjur. Lokasinya di Hotel Intercontinental Pondok Indah. Ya. Di hari Kamis itu, ternyata di hari kerja. Nikahnya jam 9. Tanggal 19 Agustus jam 9. Ya, ini kan belum ketemu saya nih. Saya belum melakukan pemeriksaan langsung kepada calon pengantin karena prosesnya setelah berkas ini masuk, kemudian kita verifikasi datanya yang sudah diinput di daftaran online. Nah, kemudian kita melakukan pemeriksaan kepada calon pengantin dan wali nikah. Baru nanti ditentukan apakah walinya ada. Tapi kalau berdasarkan berkas, Lestiani ini ayah kandungnya ada. Di sini masih tertulis ayah kandung Endang Mulyana. Kemungkinan, bukan kemungkinan, kalau di berkas itu tertulis ayah kandung masih ada, ya walinya ayahnya. Soal penghulunya siapa, nanti saya cek dulu schedule ya, di jadwal yang kosong nanti pasti kita layani. Mas kawin belum? Biasanya mas kawin itu setelah ketemu ya. Setelah kedua calon mempelai kesini, kita lakukan pemeriksaan. Selain meriksa data, status, wali nikah, juga biasanya kita tanyakan masalah mas kawin. Karena nanti mas kawin harus di input, harus masuk ke buku nikah juga. Pemeriksaan calon pengantin. Artinya pengantin dipanggil kesini atau? Iya. Ya, karena di COVID ini, saya tidak kaku harus datang. Ada yang hanya via Zoom, gitu. Karena memang kita membatasi interaksi ya, tatap muka dengan masyarakat. Jadi termasuk bimbingan pranikah itu kan biasanya diundang para calon pengantin kumpul di sini. Nah, ini kita adakan Zoom. Ya, kemungkinan pemeriksaan juga nanti kalau mereka nggak bisa hadir ke sini, kita bisa lakukan secara virtual, secara daring. Saya sih belum mengagendakan, tapi mungkin ya minggu-minggu ini, karena waktunya mendesak nih. Saya juga belum dapat aksesnya, ini yang karena nggak ketemu langsung dengan saya, kemarin mendaftarkannya. Yang mendaftarkannya siapa, yang membawakan berkas di sini. Kalau yang daftar online-nya kan langsung Muhammad Rizki itu di situ. Tapi yang membawa berkas ke sini siapa saya belum ketemu, sehingga nggak ada nomor kontak.
Ya, di PPKM pernikahan menurut surat edaran Menteri Agama tetap boleh. Surat edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI juga membolehkan pernikahan di luar, di hotel, di gedung ya, dengan prokes yang ketat. Ya, prokes yang ketat itu maksimal jumlah yang hadir di gedung itu hanya 30 orang. Ya, kemudian di sana harus ada hand sanitizer, semua harus bermasker. Kemudian calon pengantin, wali dan saksi itu wajib menunjukkan hasil pemeriksaan antigen. Ya, dinyatakan negatif berdasarkan hasil swab antigen. Salah satu selebriti ternama, yakni Verrel Bramastra pun turut berbahagia karena menjadi bagian dari pernikahan mereka. Iya, untuk kedua kalinya Verrel dipercaya menjadi groomsman untuk Bilar. Lantas apakah Verrel mengetahui sudah sejauh apa persiapan pernikahan Bilar dan Lesti? Dan seperti apa perasaan Verrel bisa dipercaya menjadi groomsman? Seneng sih, cuman kemarin aku sempat beberapa kali ada halangan karena ada kerjaan, jadi nggak bisa datang ke acara kemarin tuh acara pas pesta bujang ya, pesta bujang nggak sempat bisa datang. Cuman tadi insya Allah pas pernikahan bisa datang, jadi itu sebenarnya kan salah satu grup sebenarnya. Tapi udah fitting baju atau persiapannya sejauh apa sih? Udah semua sih, udah disiapin baju, disiapin konsep, semua disiapin. Kalau boleh tahu konsepnya apa sih Pak Verrel untuk yang pernikahan ini? Kayaknya ada ini ya, campuran adatnya Lesti sama Bilar. Harusnya sih dalam waktu dekat ini, cuman karena PPKM nggak tahu sih fixnya diundur sampai kapan, jadi tunggu kabar aja. Iya, sepertinya gara-gara PPKM memang berdampak ke semua orang ya, termasuk pernikahan juga. Jadi doain aja semoga bisa lancar. Senang lah, yang pasti berarti dia nganggap aku orang yang dekat sama dia dan merasa honored aja bisa menjadi grup sebenarnya. Udah nyiapin kado spesial? Nah, itu dia lagi dicari-cari karena kayaknya nggak enak kalau nggak ngasih kado ya. Juga sih ngasih apa, cuman yang pasti harus berhubungan sama rumah baru mereka nanti kayaknya. Jadi bisa dibilang pernah perniknya atau apa? Yeah. Iya. Insya Allah kalau nggak ada halangan pasti datang. Tapi lo jadi terinspirasi pengen cepet-cepet nikah juga nggak sih? Kepingin makanya doain ya, semoga cepat dapet jodohnya. Iya. Yeah. Yeah. Seperti apa sih Kak Verrel nih? Yang soleh kan pasti. Makasih ya.